Ini Nu'aiman, sahabat Nabi. Dia pernah bawain Rasulullah madu, dikasih Rasulullah SAW madu. Setelah diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah makan, mengajak beberapa sahabat untuk makan bersama Nu'aiman. Ini disebutkan di dalam kitab Usdul Ghabah, Fi Tamyizis Sahabah Ibn Al-Athir, apa? Diberikan madu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil madunya, diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah dimakan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba Nu'aiman datang bersama seorang pria. Lalu Rasulullah bertanya kepada Nu'aiman, siapa dia? Kata Nu'aiman, ini penjual madunya ya Rasulullah. Maksud kamu? Saya tadi niatnya mau beliin Rasulullah, tapi gak ada uangnya. Maksudnya Rasulullah yang bayar. Rasulullah sudah habiskan madunya, dan Rasulullah SAW disuruh bayar sama Nu'aiman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Nu'aiman, Nu'aiman, kamu berani sekali sama saya, kata Rasulullah. Oh, kamu berani sekali. Apa kata Nu'aiman? Saya jujur ya Rasulullah, saya enggak pernah melihat ada satu baju baru yang datang di kota Madinah atau makanan baru, kecuali saya berharap saya adalah orang yang pertama menunjukkannya kepadamu dan memberikannya kepadamu ya Rasulullah. Wah, bagus itu. Masalahnya cuma satu ya Rasulullah. Enggak punya fulus. Enggak punya uang ya Rasulullah. Masalahnya saya cuma, nah, begitulah Nu'aiman. Kisah hidupnya luar biasa, membuat Rasulullah SAW bahagia. Orang yang seperti itu, kalau kita yang jadi seperti itu, mungkin kita adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Kurang ajar sama Rasulullah. Tapi terkadang ada sebagian orang yang melakukan keburukan, tapi kalau dicintai oleh Allah, keburukannya menjadi kebaikan. Orang, kalau kamu cinta kepadanya, apapun yang dia lakukan, keburukan sekalipun, di mata kamu dia melakukan hal yang indah. Itu rasio loh. Seorang bapak atau ibu, anaknya padahal biasa-biasa aja, gak ganteng-ganteng amat, setiap hari dibilang, waduh cakep banget anak saya, foto dia melulu di Instagram. Betul atau tidak? Padahal orang lain melihatnya biasa aja ini anak, tapi bagi dia, di mata orang tua, anaknya adalah hal yang terindah baginya. Begitu juga ketika anaknya salah, di mata orang tua terkadang dia melihat anaknya gak salah, yang salah orang lain. Kenapa? Karena matanya sudah cinta kepada anaknya tersebut. Jadi bisa dimaklumi. Terkadang ada sebagian orang yang dia melakukan amaliah-amaliah yang buruk. Amaliah buruk, jelas-jelasan. Tapi Allah cinta kepada hamba tersebut. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan ridhonya Allah. Kita yang su'udzon dapat apa? Dapat keburukan.